Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'da. Ikhwatal iman a'azakumullah jami'an, bapak-bapak dan juga ibu-ibu, calon bapak dan calon ibu, saudara saudariku semua, yang insyaallah kita semua yang hadir di sini senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah segala karunia, segala puji bagi Allah yang memberikan karunia kepada kita, diizinkan kita untuk bisa bersama-sama menghadiri majelis ilmu, dan kita berharap agar kita senantiasa istiqomah menuntut ilmu sebagai salah satu ciri dari orang-orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kesempatan di siang hari ini kita membahas tema bagaimana menjadi profil orang tua yang dirindukan. Dan tema ini sejatinya adalah bisa jadi adalah refresh, ada beberapa yang sudah pernah saya sampaikan, namun sebagai pengingat kita bahwa hakikatnya salah satu fenomena yang belakangan muncul di anak-anak zaman sekarang, ketika mereka lebih betah berlama-lama berada di luar. Mereka nongkrong di mall, mereka nongkrong di tempat hiburan, mereka bahkan tinggal di kos temannya yang mungkin ukurannya kecil, hanya 3x2 atau 3x3. Kenapa mereka tidak ingin pulang? Bukan karena rumah mereka kecil, bukan karena mereka rumahnya tidak memiliki fasilitas yang mereka inginkan. Mereka tidak pulang karena mereka tidak memiliki daya tarik untuk pulang. Tersebab orang tua yang selama ini membesarkan mereka adalah pribadi yang menyebalkan, pribadi yang tak memiliki daya tarik untuk mereka betah berlama-lama di dalamnya. Bahkan berlama-lama dengan orang tua ada sesuatu yang menyebalkan bagi mereka. Maka jangan heran kalau anak bersama dengan kita saja sudah menolak. Berlama-lama di samping kita justru ogah. Baru kita dudukan sebentar, langsung bilang, sebentar dong Pak, aku ada jadwal, aku ada agenda. Maka inilah salah satu indikasi mereka sulit menerima nasihat kita. Inilah indikasi bahwa betapa ortu tak memiliki magnet untuk dirindukan. Itulah kenapa pernah saya sampaikan bahwa kenapa rahasianya Allah sebutkan di dalam surat Hud ayat 42. Ketika Nuh menasihati anaknya yang saat itu dalam keadaan menolak keimanan. Anaknya ada empat, yang keempat bernama Kanaan, menolak ajaran ayahnya. Satu, dua, tiga beriman, yang bungsu, yang bontot justru menolak ajaran ayahnya. Saat itulah Nuh berkata kepada anaknya, ya bunayya, irkam ma'ana walataku malikafirin. Wai ananda, naiklah perahu ayah. Jangan kamu bersama orang-orang kafir. Nuh mengajak anaknya dengan satu kalimat sederhana, naiklah perahu bersama ayah. Nuh tidak bilang ikuti ajaran ayah, ikuti nasihat ayah. Kenapa? Karena inilah pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini. Betapa Nuh sudah mengukur kalau anak menolak naik kendaraan bersama kita, tanda bahwa nasihat pun sulit didengarkan. Saya sering mengingatkan para ortu, para ayah yang selama ini menjauh dari anaknya, selalu bilang bagaimana Ustadz memulainya. Saya sama anak saya itu agak kaku. Salah satu memulainya dengan safar, naik kendaraan bareng. Kalau anak naik kendaraan bareng aja udah ogah, jangan harap nasihat kita didengerin. Nah, ayah mau ke Bandung nih, nyetir sendiri. Mau gak nemenin ayah? Ogah. Ayah mau ke Bali nih, nah. Ya ada tiket ya, gratis satu buat kamu. Mau gak nemenin ayah seharian? Gak mau. Kalau dia tak mau naik kendaraan bersama kita, tersebab jiwanya sudah jauh dari orang tuanya. Makanya seringkali kita lupa menasehati sebelum mengukur sudahkah kita menjadi ortu yang dirindukan. Ya, sebab kalau kita lihat Rasulullah SAW, Nabi yang mulia, momen naik kendaraan itu momen untuk parenting, momen menasehati. Lihat hadis tentang munculnya hadis ifazillah yafazka. Rasulullah sampaikan di atas kendaraan. Rasulullah sampaikan ini kepada Abdullah bin Abbas lagi naik kendaraan.
Lihat hadis yang disampaikan oleh Imam Nawawi dan kitab Riyadhus Shalihin. Hakullah ala ibad, hak Allah kepada hambanya. Wa hakul ibad ala Allah, dan hak hamba kepada Allah. Disampaikan Rasulullah di depan Mu'az bin Jabal lagi naik kendaraan. Sehingga momen naik kendaraan adalah momen parenting. Kalau kita belum anak, belum bisa naik kendaraan, salah satu penyebabnya karena jiwanya tak memiliki kedekatan dengan orang tuanya. Hari ini kita mencoba melihat bagaimana sejatinya Al-Quran dan hadis menggambarkan tentang orang tua yang dirindukan. Dan ternyata Al-Quran ketika memulai dengan panggilan saja memiliki panggilan yang istimewa tentang sosok ayah. Kita mulai dengan ayah dulu, karena memang isi-isi Al-Quran sudah pernah kita pelajari lebih banyak bicara ayah dibandingkan ibu. Sudah sering saya ingatkan buat para ayah yang selama ini masih bebal menganggap bahwa urusan pengasuhan itu urusan anak, padahal isi Al-Quran itu lebih banyak ya berbicara tentang ayah dibandingkan ibu. Ada 14 dialog. Menariknya ayah dan anak dalam hal ini dipanggil dengan panggilan yang istimewa. Kalau kita belajar bahasa Arab atau sering dengar orang Arab manggil ayahnya, biasa dipanggil dengan panggilan apa? Abi, betul. Orang Arab biasa panggil ayahnya biasa Abi, harfun nidanya Abi. Tapi ternyata ayah-ayah dalam Al-Quran tidak ada yang dipanggil dengan Abi. Ternyata ayah-ayah dalam Al-Quran dipanggil dengan panggilan Ya Abadi. Dan ini mungkin pernah saya sampaikan, lihat surat Yusuf ayat 4. Ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, Ya Abadi, inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wa syamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Ada dalam surat Yusuf ayat 4. Atau misalnya ketika Syaima berbicara kepada ayahnya dalam surat Al-Qasas ayat 26. Ya, ayahnya Nabi Syuaib, Ya Abadi istajirhu, wahai ayahku pekerjakanlah Musa untukmu Abadi. Atau lihat ketika Ismail bicara sama Ibrahim dalam surat As-Saffat 102, Ya Abadi if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin Abadi. Atau lihat Ibrahim yang bicara sama ayahnya dalam surat Al-Maryam ayat 44, Ya Abadi la ta'budu syaitan innasyaitana kana lirrahmani 'asiya. Abadi, bukan Abi. Maka kita mendapatkan gambaran kenapa ayah disebut Abadi. Ini menjadi pengingat kita, mengukur diri. Disebutkan oleh Dr. Rafiq Hasan Al-Ulaimi, termasuk oleh Sarah binti Halil Al-Muttari Ad-Dakhili dalam kitabnya Hiwarul Aba Mal Abna Fil Quran Al-Karim. Juga jelaskan Dr. Rafiq Hasan Al-Ulaimi dalam tulisannya Ma Farku Abi Wa Abadi Fil Quran Al-Karim. Abi ringkasnya adalah disebut nida'u lil mukhattab, panggilan buat ayah yang kelihatan. Ayah yang kelihatan dipanggilnya Abi. Abi. Sementara Abati itu bermula dari disebut nida'u lil ghaib, panggilan buat ayah yang enggak kelihatan. Kenapa ayah di dalam Al-Qur'an digambarkan enggak kelihatan? Karena memang ayah-ayah dalam Al-Qur'an itu tokoh yang super sibuk. Para nabi ya, yang para solehin yang pulangnya setahun sekali, pulangnya 6 bulan sekali, mereka menggerakkan dirinya berdakwah kemana-mana. Dan itulah tokoh ayat Al-Quran. Tetapi kesibukan mereka memiliki konsekuensi yang membuat anak merindukannya, kangen. Sehingga makna abadi adalah ayah yang sibuk tapi dikangenin sama anaknya. Seolah-olah panggilan abadi ini disebutkan oleh para ulama artinya panggilan kangen. Ayah mana sih? Abadi kangen yang diucapkan kepada ayahnya. Dari sini pun kita belajar bahwa memang sosok ayah dalam Al-Quran sesuai makna abadi adalah ayah memang harus super sibuk. Jadi selalu saya luruskan, jangan berpikir menjadi ayah dalam Al-Quran lantas berpikir, wah resign aja deh dari kantor. Kemudian dia bisnis online ya, jualan tupperware, oriflame, pasang Instagram kan gitu ya. Ya cek IG aku sis begitu, bukan. Dia tetap harus sibuk, dia harus menjadi produktif di luar. Jangan justru berdalih, dia kan saya harus ngurus anak. Tidak, ayah harus bersibuk. Tapi ayah harus punya jaminan dari kalimat itu, dia harus dirindukan. Dan dia harus dirindukan oleh anaknya. Sehingga salah satu indikatornya adalah anak merindukannya. Nah menariknya, dari sinilah kita dapatkan sebuah pembahasan. Ketika abi adalah ayah yang kelihatan dan abadi ayah yang tak kelihatan tapi dirindukan. Nah menariknya saat Yusuf bicara sama Yakub, ya, waktu cerita mimpi, ayahnya kelihatan atau tidak? Kelihatan. Ismail waktu cerita Ibrahim, ya, waktu mau disembelih Ibrahim, ayahnya kelihatan atau tidak? Kelihatan. Nah menariknya disinilah hebatnya.
Kalau tadi abati gambarkan ayah kelihatan, abati ayah yang tidak kelihatan, ini udah kelihatan kenapa dipanggil abati? Kenapa udah kelihatan masih panggil abati? Kan tadi rumusnya abati nggak kelihatan. Disinilah penjelasan para ulama. Karena makna abati mewakili makna kerinduan, maka dengan panggilan ini Allah ingin menegaskan para ayah bahwa ayah yang hebat bukan hanya jauh dirindukan, tapi dekat pun anak masih kangen. Dekat pun anak masih kangen. Ya, karena kalau dikangen nih pas jauh doang jangan GR ya. Bisa jadi rekening anak lagi kosong. Ya. Papa pulang. Ya, papa pulang. Begitu papanya pulang, papanya di ruang tamu, ayah anaknya di kamar. Papanya nyusul ke kamar, anak menghindar. Maka disinilah kata kuncinya. Panggilan abati menunjukkan bahwa ayah dirindukan, sehingga ayah yang justru abati, salah satu cirinya kalau dia pulang itu anak masih merindukannya. Sebagaimana penjelasan dari Sarah Binti Halil ketika Yusuf mengambil ayahnya dengan panggilan abati, ya. Anida umi Yusuf alaihissalam li abihi biya abati yush'uru bi annal munadi yaqul alaihissalam ba'idun wa huwa hadirun. Yusuf memanggil ayahnya dengan sebutan ya abati, seolah-olah yang dipanggil Yakub itu berada di tempat yang jauh, padahal dia dekat, padahal dia ada di depannya. Yafana jalal makhata bi manzilatal ghaib al mandubu quduruhu li anal maqsudi iqdari dhuhni wal ihtimamil khairil ladzi sayukilal mukhatab. Orang yang ada di depannya dibuat seakan-akan jauh, ya, karena memang dinantikan kehadirannya. Maksudnya adalah dia menunjukkan pikiran dan hatinya tertuju kepada ayahnya. Ini maknanya. Sehingga inilah kata kuncinya khusus para ayah. Kalau ayah pulang, ketika bunyi motornya saja berbunyi papa, nah itu hebat. Ya, berarti masih ada jiwa kerinduan. Ya, bahkan kalau di rumah lagi ngetik tugas kantor, tiba-tiba anak nempel di paha, nempel di bahu, bahkan ada yang ngerecokin kita, pak mentah dulu, papa lagi banyak tugas, jangan marah. Sebab anak sudah menyampaikan pesan kepada ayahnya bahwa ayah bukan hanya jauh engkau kurindukan, tapi dekat pun engkau mempesona batin. Ini kata kuncinya buat para ayah. Makanya justru kalau ayah pulang justru anak komplain, ah papa pulang, kenapa gak lembur aja. Ya, ini masih mending ada anak yang komplain sama mamanya, nah kenapa sih nikah sama papa? Ya, papa bisa ditukar tambah gak? Masya Allah. Ditukar tambah mamanya sama siapa? Mamanya lagi nih sama Habis Daud, ya mau mamanya. Nah inilah salah satu kenapa profil ayah. Ayah harus menjadi sosok yang abadi. Bagaimana dengan ibu? Sosok ibu tidak dijelaskan dalam Al-Quran dengan detail. Tidak dijelaskan. Sosok ibu kalau dibahas dalam Al-Quran, memang wanita lebih banyak sebagai seorang istri dibandingkan sebagai seorang ibu. Tetapi sosok ibu itu jelaskan dalam hadis. Sosok ibu jelaskan dalam hadis. Rasul bersabda dalam hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i, tazawwajul wadud wal walud. Nikahilah olehmu wanita yang punya dua sifat. Ya, ini buat para jomblo menjadi rujukan. Yang pertama al-wadud, yang kedua al-walud. Sekali lagi al-wadud dan al-walud. Al-walud, al-wadud adalah selimut atas sifat al-walud. Apa arti al-walud? Al-walud artinya subur. Ya, bukan subur badannya. Ini enggak ada urusan sama timbangan. Gini di belakang jadi GR, gua banget bukan. Walud di sini mudah melahirkan, gampang punya anak. Ya gampang hamil, ya, dicolek dikit langsung hamil misalnya. Wanita idaman menurut kriteria laki-laki yang gampang hamil, mudah memberikan anak. Karena memang tujuan pernikahan adalah memperbanyak keturunan. Walaupun bagi yang tidak punya anak atau Allah vonis sebagai akima atau akhir, jangan merasa putus asa, sebab ketika diuji dengan kemandulan bagi seorang wanita, ada peluang dia menjadi wanita terbaik sebagaimana pernah kita bahas. Salah satu wanita terbaik yang Rasulullah sebutkan, afdalun nisa'il jannah, wanita terbaik penghuni surga, salah satunya adalah Asiyah imro'ati Fir'aun. Asiyah ini tidak punya namanya anak, tetapi ya, dia menjadi wanita terbaik karena mengasuh anak orang lain. Maka buat wanita, siapapun yang diuji oleh Allah, ketika dia tidak bisa memberikan anak kepada suaminya, dia bisa mengasuh anak orang lain sebagai wujud kemuliaan atau kebaikan diri dia. Nah hadis ini konteksnya adalah konteks ketika pernikahan,
seorang laki-laki mengharapkan mendapatkan wanita yang bisa memberikan keturunan, yaitu disebut al-walud. Cukup dengan sifat al-walud? Belum. Karena Rasul membingkai dengan sifat al-wadud. Dan inilah fitrahnya wanita. Wanita harus punya sifat al-wadud sebagai bekal dia dalam menjadi seorang ibu. Karena sifat walud adalah punya anak, wadud adalah bingkainya. Apa itu al-wadud? Al-wadud maknanya sama dengan mawaddah. Sudah sering kita bahas ini, wadud maknanya sama dengan mawaddah. Mawaddah tahu ya di surat apa? Ya, biasanya. Nah, dengarnya di mana? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Surat apa itu? Ar-Rum ayat 21. Ya, insyaallah yang sering hadir dalam majelis nikah familiar. Ini ayat ini ya. Biasanya kalau majelis nikah kan bacanya ayat ini. Jarang saya dengar ada yang majelis nikah baca surat Al-Anfal gitu ya. Surat At-Taubah gitu ya. Ini biasanya mau galang dana rohingya atau apa gitu ya. Mawadud dan mawaddah itu disebutkan maknanya sama. Maknanya sama. Bedanya apa? Mawaddah dihubungkan dengan pasangan, al-wadud dengan anak. Mawaddah dengan pasangan, al-wadud dengan anak. Itu bedanya. Al-wadud dengan anak objeknya. Akar kata dari dua kata ini yaitu al-wudda. Al-wudda. Bagi wanita ini patokannya. Al-wudda disebutkan dalam surat Maryam ayat 96. Innal ladhina amanu wa amilu sholihati saj'alu lahumur rahmanu wudda. Ini buat ibu-ibu pahami. Al-wudda itu adalah akar kata dari wadud dan mawaddah. Apa arti al-wudda? Arti al-wudda itu adalah kasih sayang yang membuat seseorang pengen nempel atau mendekat. Kasih sayang buat seseorang pengen nempel atau mendekat. Ya, jadi bukan sekedar cinta, efek cintanya membuat seseorang itu pengen nempel. Ya. Makanya kalau kita ingin mengukur ya, tadi kan mawaddah itu dengan pasangan, pasangan yang mawaddah itu cirinya kalau bawahnya pengen nempel. Ya, walaupun udah 10 tahun nikah, kalau istri ke dapur masih disengin ya. Ya, kadang-kadang kita colek pantatnya, kita tepok pipinya, terus kita pepetin sampai dalam kena minyak nih, Mas. Kena minyak, awas oh, nih. Basah kan gitu ya. Itu masih mawaddah. Jadi antum boleh ngukur nih, kalau antum udah enggak jarang itu enggak mawaddah. Ya, mawaddah itu kecenderungan dengan nempel. Ya antum lagi nonton TV di sofa, istri datang yang bersandar di bawah antum, kalau di bawah jalan kan dilarang ya. Di bawah suami boleh, dia aja enggak bakal nyulik. Nah, itu boleh bersandar di bawah itu karena ingin nempel, itu mawaddah. Itu mawaddah. Ini simpelnya kalau ingin memahami mawaddah. Memahami mawaddah. Yang lagi jalan di bis, istri kalau ngantuk bersandar di bawah itu mawaddah. Mawaddah itu kecenderungan untuk nempel. Walaupun sudah senior, ya pengantin veteran gitu ya. Usia pernikahan 50 tahun tapi kalau kondangan masih gandengan tangan, ini bukan mau show off sama jomblo. Kita aja gandengan lu enggak bukan. Karena kecenderungan mawaddah adalah bukan bersamamu aku tenang, bukan tanpamu aku tak nyaman. Ya, itu. Jadi kecenderungannya pengen nempel. Ketemu ini makanya suami istri yang mawaddah lihat tidurnya beda, pengen berpelukan, sentuhan fisik ya. Itu tidur suami istri yang mawaddah. Kalau tidur pisah-pisahan itu tidur enak kos-kosan. Ya, ya ada jarak di antaranya demarkasi ada yang. Antum ukur deh mawaddah itu dari sisi itu saja. Kecenderungan ingin bersentuhan, menggenggam tangannya, ya, apalagi kalau dia lagi belanja di mall digandeng. Ini antara mawaddah dan beli yang enggak keliaran kemana-mana kan gitu. Ya itu beda, kalau itu perpaduan antara romantis dan ekonomis ya, tidak ya, itu udah lain perkara ya. Kalau wanita kan memang konon kalau belanja harus digandeng supaya gampang nyari rute keluar kan gitu ya. Kalau digandeng masya Allah berat ya, karena niat dari rumah beli rinso pulang buat TV LG kan bayar. Jadi memang harus digandeng, mengamankan isi ATM. Oke, mawaddah itu kita tinggalkan karena materi ini kapan-kapan kita bahas tentang bab tentang masalah sakinah, mawaddah, dan rahmah yang selama ini sering kita dengar tapi tidak kita pahami maknanya. Nah, bagaimana dengan wadud? Ibu-ibu harus paham, wadud itu maknanya sama, cuma beda objeknya ke siapa? Ke anak. Maka wadud indikatornya anak bawaannya pengen nempel. Indikator yang benar anak nempel di umur-umur ini dengan ibunya. Di mana kecenderungannya apa-apa mama, apa-apa mama. Ibu pulang kerja. Ketika pulang kerja, tiba-tiba anak pampersnya penuh. Ganti dulu pampers sama mbak ya, ada pembantu misalnya. Enggak mau, maunya sama mama. Mama nanti, mama capek, mau tidur. Enggak maunya sama mama, sama mama. Kalau istri antum mengalami ini, hibur dia, itu benar. Itu benar dan wajib.
benar dan wajib. Kenapa? Karena justru fase yang harus dilalui seorang anak di umur-umur ini namanya fase dependent, fase ketergantungan, di mana anak memang tergantung sama ibunya, khususnya karena ibu sebagai pengasuh utamanya. Makanya di umur-umur ini nggak boleh anak terlalu cepat mandiri, nggak boleh. Misalnya anak umur 1 tahun bangun tidur bikin kopi sendiri, terus kita upload di IG kita, ini anak gue nih, anak gue. Tapi umur 3 tahun kita ngekos di samping TK kan gitu ya. Saking dia pengen mandirinya, bahaya. Justru kecenderungan anak itu nempel sama ibunya di umur-umur ini. Makanya Allah ingatkan di dalam surat An-Nahl ayat 78, pernah saya sampaikan bagaimana Allah memberitahu petunjuk tentang organ perkembangan bayi kan. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Ini saya ulang lagi supaya paham. Waja'allakum sam'a wal absar wal afida la'allakum tashkurun. Allah keluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak tahu apa-apa, dan Allah menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati agar kalian bersyukur. Selalu di ayat yang lain surat As-Sajdah 9 juga sama. Surat Al-Isra juga ada, surat Al-Mu'minun ada, dan surat Al-Baqarah ada. Selalu Allah hubungkan urutannya pendengaran, penglihatan, hati. Setiap bayi pendengaran, penglihatan, hati. Kenapa demikian? Karena memang inilah pesan buat para orang tua. Siapa yang waktu kecilnya sering didengar suaranya, sering dilihat wajahnya, itulah yang akan mengikat hati anak. Itulah yang akan mengikat hati anak. Makanya kenapa? Jangan sampai kita tidak mengikat hati anak dengan jarang ngobrol, jarang yang namanya beradu muka dengan muka. Sering saya ingatkan buat ibu-ibu kalau netein ya, jangan sambil WA-an. Ya nanti sambil WA, udah belum? Ini gak boleh. Ya cepetan gitu sambil balas WA, gak boleh. Kalau harus diajak ngobrol, harus diajak ngobrol. Kemudian kalau berbicara sama bayi harus face to face, adu muka dengan muka. Kenapa? Itu dicontohkan Rasulullah SAW misalnya dengan cucunya Umamah. Di mana Rasulullah selalu beradu muka dengan muka, bahkan lidahnya sengaja dijulurkan. Itu ketika cucunya melihat lidah Rasulullah yang kemerahan, dia tertawa. Kenapa? Ternyata salah satu hikmahnya, bayi itu men-scan wajah siapa pengasuh utamanya di memori alam bawah sadar. Di-scan pertama kali dan itu akan muncul bertahun-tahun, sehingga pada saat dia mengalami masa krisis, wajah itulah yang akan menjadi penyelamat dia sebagai pengingat dia. Maka ortu, ayah dan bunda harus sering beradu muka dengan muka. Dan benar, ternyata menurut penelitian, setiap bayi jarak pandangnya maksimal di umur 6 bulan ya, 6 bulan ke bawah, jarak pandang bayi itu maksimal 30 cm. Maksimal 30 cm. Jadi kalau kenapa bicara sama bayi itu harus dari dekat. Jadi enggak boleh dari jauh, adek. Harus dari dekat. Ini sebagai penegas bahwa bayi itu butuh ikatan batin dengan yang khususnya kepada ibunya. Bahwa ibu bekerja, modalnya kalau dia bekerja, pekerjaan yang mengasah ikatan batin dia dengan anak yaitu sifat al-wadud. Di mana sifat al-wadud itu menyebabkan ibu itu menjadi pribadi yang limpahan kasih sayangnya besar. Dia itu punya pribadi yang gak tegaan. Ya gak tegaan itu fitrahnya seorang wanita, gak tegaan. Bahkan dia menjadi pribadi yang cenderung gak sabar, kan gitu ya. Pernah kan ditanya, ayah sama ibu sabaran mana? Ayah, kan? Sabaran ayah. Kenapa? Buktinya ayah malam hari kalau anak sakit kan masih sabar dalam tidur ya kan? Kalau ibu kan langsung bangun, Pak, anak kita demam, gimana nih, Pak? Apa katanya? Insya Allah, Allah akan menjaganya. Sabar banget ayah-ayah kita. Kalau ibu kan gak sabar, langsung bangun, cari UGD dan sebagainya. Nah, kenapa? Kenapa sifat itu yang harus dimiliki seorang wanita? Istri-istri antum, khususnya punya sifat ini. Kenapa? Karena magnetnya, anak-anak mau pulang ke rumah, dibina di rumah, kalau ibunya menjalankan peran ini. Menjalankan peran ini. Tapi ketika ibu waktu kecilnya misalnya jarang dilihat, ya jarang didengar, ya bahkan gak pernah memeluknya, memberi ASI dengan cara yang salah, maka ikatan batinnya rusak. Dimana ikatan batin itu mempengaruhi nanti hubungan dia di saat dia nanti dewasa dengan orang tuanya. Ikatan batin itu yang harus dijaga. Apa yang membuat dia kuat dengan orang tuanya? Itu ikatan batin. Dimana sensitivitas dengan ibunya kuat. Ibunya misalnya, maaf dia pulang ketika udah ABG, ternyata pulang dia terlambat, misalnya jam 9 atau jam 10 malam, ternyata dia dapat di rumah ibunya lagi nangis di pojokan, dia langsung sensitif. Bunda kenapa sih, bun, aku salah ya, bun, maaf ya, bun, emang begitu. Ya padahal bundanya nangis karena habis nonton drama Korea misalnya kan, gitu ya, itu perkara lain. Tapi si anak langsung sensi, beda kalau bundanya itu gak punya ikatan batin. Bundanya nangis malah cuek, ih bunda cool banget bun.
sering-sering kayak gitu pun ada dunia kan gitu. Nah, anak-anak zaman sekarang tidak punya ikatan batin, tersebab di umur-umur awal itu kita gagal mengikat hatinya, gagal untuk menjalin emotional bonding atau attachment, khususnya ibunya. Kenapa? Karena kita merasa digunakan. Sekarang kalau anak nangis, kita punya gadget mendiamkan. Yang pernah saya bahas ini namanya shut up game. Anak-anak zaman dulu kan lihat, anak zaman dulu kalau nangis kan respon ortu kan langsung menggendongnya, memberitahu tuh itu burung, tuh itu ikan, tuh ada ayam tuh. Sampai anak itu siklus nangisnya menurun kan dari ujung-ujung gitu ya, sampai dipeluk kita. Itu kebanggaan, tapi anak zaman sekarang kan enggak. Cepat nangisnya redanya. Langsung ini upin. Ya, baby shark dulu, baby shark dulu kan gitu, langsung. Kita tanpa sadar memberikan informasi kepada anak. Nah, jika kelak engkau nangis, ya ada baby shark dulu atau gadget yang akan menghiburmu. Maka pahamilah kenapa anak zaman sekarang kalau ada masalah curhatnya di Facebook. Kenapa ada masalah curhat di medsos? Karena ama ortunya dia nggak merasa butuh. Karena itulah kegagalan ortu zaman sekarang, merasa dengan benda ini itu mendiamkan anak tapi menjauhkan anak. Makanya kenapa saya selalu ingatkan, sering saya ingatkan berkali-kali. Kalau ditanya apa hukumnya memberikan gadget kepada anak 2 tahun, haram. 0 sampai 2 tahun itu fase human interaction, ikatan batin. Makanya kenapa kalau dia nangis wajib kita meredakan. Jangan disukontrakan, nangis nih membantuin dan nangis, capek saya. Justru dia sedang belajar di situ. Kalau dia nangis dan redanya di dalam pelukan kita, kita sedang memberi message kepada dia. Nah, kelak jika aku sedih, ada ayah akan menyapa air matamu. Kalau jika engkau berduka atau engkau merasa tersakiti, ada bunda yang setia mencintaimu. Inilah pesan-pesan yang dari kecil ditanamkan, jejak-jejak cinta kepada anak di masa dewasanya. Nah, saat ini anak-anak kita gak dapetin figur itu, gak dapetin yang namanya sosok itu. Ya, kenapa? Karena ortu di umur-umur ini justru menghindari untuk anak nempel. Sering ibu-ibu saya ingatkan, kalau ada istilah bau tangan, itu benar. Bau tangan adalah efek sadar bahwa anak membutuhkan ibunya. Dan itu benar. 0 sampai 6 bulan, anak sedang melakukan yang namanya pengamatan. Siapa yang paling dekat sama dia. Maka setelah 6 bulan, dia akan tergantung, tertambat hatinya. Emosinya sudah mulai muncul. Makanya dia akan jadi bau tangan sama siapa. Dan itu benar. Jangan GR kalau anak menjadi seperti bayi bergilir. Tahu bayi bergilir? Gampang digendong yang lain, khususnya kalau 6-1. Kenapa? Karena daya sensori dia untuk bisa membedakan mana pengasuh utama, mana pengasuh pembantu, mana ayahnya, saudara, mana orang asing sudah putus. Banyak kasus pelecehan seksual terjadi, khususnya anak-anak perempuan setelah TK, karena dari kecil dia tidak bisa membedakan kepada siapa tambatan hati dia diberikan. Ini bahayanya. Makanya kenapa anak memang wajib bau tangan sampai umur 2 tahun. Apa mama itu benar. Maunya kalau enggak mama, ayah, kalau enggak sama neneknya, itu benar. Karena kalau enggak, dia gampang sekali sama orang lain. Ya. Bayi kalau sudah dekat sama ortunya, tersebab ortunya sering didengar suaranya, sering dilihat wajahnya. Makanya kalau kita lakukan test case, dia akan mudah. Ya, mudah kita uji kan gitu ya. Coba dudukkan bayi itu, kan ini test case sejauh mana dekatannya. Ini bayi ya, itulah fitrahnya bayi ya, sensorinya, jiwanya jalan. Taruh bayi itu di sini, katakanlah umur 1 tahun atau 2 tahun. Berbarislah ibunya di situ. Ada ibunya di samping, ada artis-artis cantik. Ada Reisha, Isyana, Laudia Shinta Bella, apalagi itu ya, Siti Nurhaliza. No, semua mengatakan gini, sini, gendong sama tante. Kira-kira dia lebih milih gendong sama siapa? Ya, kalau papahnya pasti sama Reisha, kalau saya tidak. Ini anaknya. Anaknya milih sama siapa? Sama mamanya. Kenapa sama mamanya? Karena mamanya yang sering didengar. Walaupun tante-tante cantik ini bilang, sini tante mau gendong. Enggak. Kenapa? Karena bayi itu punya radar. Dia akan mengucapkan, walaupun tidak disampaikan, tapi dia akan mengatakan, ya, tak pernah aku dengar suaramu, tak pernah aku lihat wajahmu. Tuh, mau main gendong aja, emang aku bayi murahan kan gitu. Dia akan mengatakan seperti itu. Nah, ayah dan bunda, para ayah dan calon ayah calon bunda, maka di umur-umur ini, kedekatan ini mempengaruhi nanti ikatan batin, khususnya seorang ibu harus mengindikasikan anak nyaman bersama dengan dia. Kenapa? Ketika ibu tak lagi dirindukan, khususnya muncul yang pernah, yaitu munculnya sindrom mommy isn't me, muncul kalimat-kalimat kasar ya di kalangan anak kepada ibunya.
yang mulai dengan kalimat maaf bangsat, anjing dan sejenisnya kepada orang tua karena kegagalan ortu mengikat hati di masa kecil. Saya sering ingatkan khususnya buat para ibu, bagaimana ibu-ibu ini kadang-kadang lupa bahwa fase pertama dalam mendidik anak itu adalah mengikat hati. Fase pertama adalah ini. Fa innal qalba malik wal ardu juluduhu. Hati itu raja, yang lain adalah prajurit. Makanya kalau kita menjadi ortu yang dirindukan, kita telah melalui fase pertama, itu namanya at-ta'lif. At-ta'lif itu fase yang harus dilalui, di mana anak itu tunduk dulu hatinya sebelum akalnya. Kalau hati sudah tunduk, yang lain ngekor. Nah, sebagian ortu lupa melakukan, menjalankan tugas ini. Kenapa? Bayi itu akalnya baru aktif saat tamyiz. Karena sebelum akalnya aktif, kita harus mengikat hatinya. Karena kalau hatinya tidak terikat dan akalnya perlu jalan, dia jadi orang pintar yang ngeyel. Anak ngeyel, bahkan ngakal-ngakali orang tua. Setiap omongan orang tua dibantah terus. Kenapa? Karena dia tidak terikat hatinya. Ya, kita lihat bagaimana ulama-ulama dulu ya. Bagaimana Imam Abu Hanifah, meskipun dia ada seorang ulama masa besar, tapi kalau ibunya ada ngomong sesuatu yang bertentangan, dia langsung diam. Ya, walaupun ibunya nggak ngerti agama, dia nggak ingin bilang, ah mama so tau banget. Tidak. Kenapa? Karena memang kepada orang tuanya dia punya ikatan hati yang kuat. Ikatan hati yang kuat. Nah, sebagian ortu kadang-kadang merasa, saya sudah sering banget nasihatin Ustaz. Saya sering banget nasihatin anak saya, gak berubah juga. Inilah masalahnya, sering saya ingatkan, khusus para ibu-ibu. Betapa banyak ortu merasa sudah jadi ortu kalau sudah menasihati. Padahal ini bab terakhir dari berdakwah kepada anak. Ya harusnya mengikat hati dulu. Ya, jangankan, apa sering banget ortu lupa, anak tuh mungkin sudah bosan. Betapa banyak anak di rumah, di sekolah ada figur guru, figur ustazah. Di masjid ada figur ustazah, pulang ketemu ustazah lagi. Dia kan pengen dapat figur mama, figur ibu, figur yang sejatinya mengikat hati dia, figur yang tidak mengandalkan nasihat. Kenapa? Karena banyak ibu merasa menjadi ibu dengan modal nasihat. Padahal bisa jadi anak belum butuh ayat-ayat kauliyah dari ibunya, bisa jadi wajah kitalah ayat-ayat cinta dari Allah kepada anak kita. Dengan memandang wajah kita, sikap kita, anak tersentuh hatinya. Inilah yang harus pelajari. Makanya, yang pernah saya sampaikan, saya nggak tahu udah pernah apa, bagaimana almarhum ya, ya Ustaz Jeffrey ibunya itu punya kemampuan luar biasa ya, ketika dia bilang Jeffrey itu kapur dari pesantren. Itu kelas berapa ya, SD atau apa, pesantrennya di daerah Tangerang. Ceritakan ini kalian ambil ibrohnya ya, bukan kata dia tuh, bukan mengungkap aibnya waktu dia sebelum jadi ustaz. Ya kakak-kakaknya lulus gitu. Kecuali Jeffrey ini kabur, bapaknya sudah meninggal. Dan kata dia, waktu Jeffrey kabur dari pesantren itu yang bikin nyesek kan dia mainnya ke diskotik, tempat dugem, yang mabuk dan segala hal dilakukan. Sebagai orang tua, saya tuh punya pilihan. Pada saat saya kesel banget sama dia, benar-benar membuat saya bingung, maka ketika dia pulang, saya punya pilihan. Pilihan pertama adalah saya akan marah-marah sama dia. Kamu bikin malu orang tua. Orang tua menyekolahkan kamu, malah kamu mabuk-mabukan. Dan berbagai hal saya akan nasihatin dia. Atau yang kedua, saya akan pulang, saya akan peluk dia sambil bertanya, kemana aja sih Jeff? Umi kangen banget sama kamu. Kamu udah makan belum? Mau dibuatin sop ayam? Katanya. Kalau dia bilang malah enggak, enggak mau. Ya udah, kalau mau bilang ya, kan tinggal Umi angetin doang. Oh iya, kamar kamu udah Umi beresin. Ya, berantakan tadi, maaf ya. Kamu tidur aja dulu, ya. Besok mau pagi ya. Umi mau ngomong sama kamu. Ternyata kata ibundanya, Umi Tantu, saya memilih yang kedua daripada yang pertama. Gara-gara itulah akhirnya Jeffrey lebih tertarik mengikuti ajakan saya. Dia kembali kepada jalan hidayah. Kenapa? Karena ternyata Allah mengiring jalan hidayah bukan dengan sekedar nasihat ayat-ayatnya saja, tapi lewat sikap, lewat ayat-ayat cinta dari orang tua. Makanya ini menjadi perhatian. Betapa banyak anak kalau pulang dapat figur bukan figur mama, figur ustazah. Cegahlah istri antum untuk terlalu banyak menasehati. Jalankan perannya sebagai ibu saja.
nasihat itu tuh kalau lihat Quran tuh lebih banyak tugasnya ayah. Tugas ibu yang pulang nanyain gak makan tuh. Sini. Ya Allah, kamu kayaknya nih badannya kotor. Sini bersihin. Dipinci ini. Tapi sekarang kan kita lihat banyak ibu-ibu yang sudah hilang fitrahnya. Lebih banyak tadi, lebih banyak aturnya, lebih banyak marahnya. Padahal anak-anak sulit dikendalikan kalau anak-anak tidak tertaklukkan hatinya. Ya, saya pernah cerita bagaimana saya punya ibu yang biologi hilang. Mak saya ini, saya bagai emak. Mak saya ini tidak lulus SD. Mak saya enggak ikut workshop parenting. Ya, dulu enggak ada. Udah enggak pernah ikut workshop parenting, enggak lulus SD, gitu. Saya waktu SMP, ya boleh dibilang saya berprestasi alhamdulillah. Juara kelas, juara umum, tapi punya pergaulan yang jelek. Setiap malam nongkrong, malam mingguan di Mall Pondok Gede, ya, godain SPG-SPG gitu. Terus kadang-kadang main gitar, teman-teman ngerokok, gitu ngerokok, itu teman mabuk, saya berani ngatakan enggak, tapi ngerokoknya mas. Teman-temannya nyobain Nipa, Megadon, GoPro. Ya alhamdulillah Allah masih menjaga, ngerokok sekali coba, tapi yang lain enggak. Ketika saya hobi malam mingguan begini, bapak saya keturunan ulama ya, keturunan orang terpandang lah, datang. Mendengar kabar ini, itu marah sekali. Saya ingat banget ketika saya pulang itu, bapak saya ngambil gesper. Ketika saya pulang langsung bapak saya ingin menyambut saya dengan gesper. Dan disitulah saya punya selama yang tiba-tiba langsung keluar dari kamar, langsung memeluk saya dan membiarkan punggungnya dipecut sama bapak saya. Dan disitulah ibu saya sampai bapak saya kaget. Apa kata ibu saya, jangan pernah pukul anak. Jangan pernah pukul anakku. Kalau dia salah, emaknya yang harus kau. Saya kaget, mak saya gitu, enggak apa-apa, mak enggak. Kamu salah, tapi emaknya yang harus diajari. Sampai mak saya ngelurin kakinya. Kalau memang mau marah, marah sama aku aja. Saya ingat itu kejadiannya. Saya ingat malam itu bapak saya benar-benar marah, pengen tapi enggak bisa. Karena mak saya mencegah. Sampai ketika bapak saya bilang, kamu nanti kenalin aja kamu. Ke bahasa Padang. Mak saya bilang, gak apa-apa, mati pun untuk anakku siapa. Satu kalimat itu yang membuat saya tersadar. Saya ingat banget. Sehingga saya ingat kalimat itu membuat saya berpikir, kalau saya sudah beda, sudah besar, saya tidak akan pernah membuat ibu saya menangis karena pelaku saya. Dan itu yang membuat bapak saya mencegah. Akhirnya bapak saya sadar, dia juga gak mau menyakiti istrinya. Saya ingat akhirnya bapak saya kembali, ya sambil ngancam, kamu besok gak dapat uang jajan. Iya, diajak. Bapak ibu saya itu jual es, taruh di kamar. Ada uang simpanan. Jadi pas saya mau berangkat, dia langsung tahu saya nggak punya uang. Langsung bilang, jangan bilang ayah ya. Ini dari mak, tapi kamu nggak boleh habisin, boleh sedikit. Itu yang membuat saya nangis. Nangis saya cium dalam rasa saya. Pokoknya saya nggak akan pernah membuat ibu saya nangis. Dan itu kenapa saya sampaikan? Karena bagi saya, ibu saya itu fitrahnya jalan. Sekarang banyak ibu yang gak jalan fitrahnya. Ya anak nangis, dipukul bapaknya, ditambahin sama dia, dilinggis ke sadis ibunya, bukannya malah membela sesalah-salahnya anak, tetap harus ada pembelaan, bukan karena membela kesalahannya, membela dirinya, karena itu bagian dari unsur pendidikan, unsur tarbiyah. Sebagaimana Rasulullah membela Aisyah karena cinta walaupun digampar sama bapaknya sendiri. Karena cinta enggak boleh, cinta itu muncul pembelaan. Itu yang dilakukan, Masya Allah. Makanya kalau kita lihat sekarang banyak ibu-ibu yang justru enggak peka. Saya selalu ingatkan, wajar. Saya selalu bilang, ibu bekerja, pembahasan ibu bekerja itu sebenarnya sudah selesai dalam Islam. Enggak perlu diperdebatkan mana yang lebih mulia, itu sudah ada pembahasan berulang. Memang lebih utama ibu di rumah, tapi ibu bekerja punya kaedah-kaedah dari sisi parenting. Seorang ibu yang bekerja harus meyakinkan bahwa pekerjaan itu tidak mencabut sifat al-wadudnya. Karena kalau seorang ibu bekerja sifat al-wadudnya itu dicabut, nanti dia akan memperlakukan anak dengan cara yang salah. Apa pekerjaan yang mencabut sifat al-wadud, harus saya sampaikan ya.
Itu pekerjaan di mana seorang ibu ditunjuk untuk menjadi manajer yang mengatur banyak anak buah, memutuskan, pecat, HRD kan gitu ya. Sebenarnya wanita kalau mau bekerja harus mengasah yang alwajudnya, jadilah guru yang ngajar, nggak mau anak TK, customer service, dari perawat, dokter, aksi sosial, itu mengasah sih wanita. Tapi kalau bekerja menjadi seorang direksi HRD yang mencat-mencat, maaf, khawatir memperlakukan anak begitu. Anak nangis, langsung nanya proposal buat ini. Nah, nangis ditagih proposal. Banyak kejadian begitu. Maka kita lihat salah satu yang memang harus diperhatikan buat para ibu-ibu, yaitu menaklukkan hati. Menaklukkan hati. Saya jujur aja ya, ada beberapa klien saya yang saya sarankan keluar dari pekerjaan bagi ibu-ibu ketika punya hubungan yang rusak dengan anak, dan saya langsung menyatakan karena ibu sudah terlatih memperlakukan anak seperti anak buah. Karena di pekerjaan dia akan mengatakan, kamu gak suka nih, kamu nih pecat-pecat, bisa beda. Makanya al-wajud itu fitrah bagi wanita, fitrah harus jaga. Seorang suami harus menjaga fitrahnya agar anak betah berlama-lama dalam pelukan ibu. Sebab kalau anak hatinya sudah tunduk, masya Allah, yang lain ngekor. Saya jujur, saya selalu, ya, kalau mak saya minta sesuatu, gak pernah saya tunduk. Sampai sekarang saya masih tinggal sama mak saya. Mak saya janda dan saya tinggal di mak saya. Abang saya tinggal di Kalimantan, adik-adik saya di bawah suami. Makanya saya tinggal sama mak saya. Dan waktu awal nikah saya kasih tahu sama istri saya, engkau wanita kedua dalam hatiku. Kaget sih, karena pertama di mak saya. Ya mak saya juga kalau ngomong apa juga enggak ini. Kalau mak saya bilang, salah satu mak saya nasihat saya kok ceramah gini, Ben, kalau ceramah jangan bahas bintah-bintah ya. Ingat tuh, malah redo. Kamu ngomong bintah-bintah mulu, ntar kamu dimusuhin. Iya. Yeah. Itu saya ingat. Selalu saya ingat. Dan bagi saya, ya sudah. Mas saya konopon, gitu lagi segi-segi gajian, saya izin minta ngangkat. Kenapa? Hanya sholat yang membuat saya tidak mengangkat. Kalau lagi ngisi gajian, saya usahakan. Kalau saya tahu, juga bos. Kenapa? Itu tadi. Dan itu juga ada hubungannya kenapa mak saya gak mau nikah lagi. Karena sering saya ingatkan, dan beberapa kali kasus saya tangani. Kadang ibu kalau udah tua itu, kalau pengen nikah lagi, jangan antum mikir kok ibu antum tuh gemil. Ini gimana udah tua nikah lagi. Wanita kalau udah tua pengen nikah lagi, itu adalah sebuah tamparan buat anaknya, dia sedang kesepian. Wanita itu udah tua, gak mikirin seksual, yang mikirin ada teman ngobrol, ada yang nemenin dia. Antum egois kadang-kadang, saya sering ingatkan banyak anaknya egois. Emaknya jaga, dibilang, mak lu udah tua, masih nikah lagi. Lah kita sebagai anak yang udah jadi pacar, enggak buat mak kita. Pernah gak nemenin beli bedak? Saya aja masih nemenin mak saya beli bedak tuh di pasar Pondok Gede. Ya, pasar Pondok Gede ada tuh toko Kartika, saya pikir toko kue bukan. Toko bedak. Harga bedaknya 25.000, sekarang udah naik ya 75. Dan dulu bedaknya enggak berubah, sekarang sih udah pindah ya ke Wardah. Ya, ke merek. Kemarin enggak beli yang di main ya. Saya nemenin aja. Saya waktu ada bioskop tenggelam yang kapal Vanderwijk itu kan settingnya Sumatera Barat, masa Sumatera Barat. Nonton. Masa saya jadi nonton. Ya. Dia nangis sendiri ya, itu mungkin gitu, kan. Ayah saya. Tapi apa? Kenapa? Karena kalau kita benar-benar mencintai dia, ini saya babnya harusnya melompat. Maka kita harus memperlakukan dia seperti pacar. Melarang dia untuk gak nikah lagi, tapi membuat dia kesepian, itu namanya egois. Sejatinya, ibu kita gak akan nikah lagi kalau anaknya udah menemani. Menjadi pacar. Termasuk seorang bapak yang misal, kalau belakang kita itu beda ya. Itu beda, tapi maksudnya perhatian. Perhatian. Nah kembali, seorang ayah dan ibu yang dirindukan, dia telah melakukan tugas pertamanya yaitu mengikat hati. Ya, dari sisi inilah kenapa saya ingatkan mengasuh anak itu ibarat bermain layang-layang.
silakan kau terbang setinggi-tingginya, silakan kau terbang, tapi jika ayah dan bunda melihat ada angin yang akan mengempasmu, bunda dan ayah akan menarikmu untuk pulang. Ya, kalau tali itu kuat, alhamdulillah sampai dia ke tangan kita. Tapi kalau tali itu tidak kuat, maka putuslah dia, karena lemahnya tali itu. Diperbutkanlah dia ketika nyusuk di tanah, di situ ada Bandar Narkoba. Ketika nyangkut di sungai, misalnya, di situ ada predator seksual. Kalau layang-layang itu ibarat anak kita, maka talinya namanya ikatan hati. Maka anak-anak yang tidak terikat hatinya dengan orang tuanya, dia sulit untuk dikendalikan. Sekali lagi bahwa fase ini fase yang harus dilalui. Makanya anak-anak kalau sudah terikat hatinya, jangankan untuk yang baik, yang maksiat aja mereka mau. Ya, yang maksiat mereka mau. Kau udah terikat hatinya. Dulu waktu saya jadi konselor anak remaja, saya banyak ya mendapati anak-anak ABG ya, ibaratnya yang caper, cari perhatian, gak punya perhatian orang tua. Kalau saya mau jahat, mungkin banyak di antara mereka yang bisa dikerjain. Dan ini dialami oleh Ustadz Bakhtiar Nasir. Awal-awal beliau pernah cerita sama saya. Dia cerita sama saya ini waktu beliau tuh jadi juri hafiz Quran. Beliau kan rotso di mana-mana, dibagikanlah nomor handphone beliau. Setiap anak ABG itu kan banyak fans sama dia, makanya Abi, Abi gitu. Nah banyak anak ABG ini tuh yang WA malam-malam atau itu caper gitu ya. Abi lagi ngapain? Udah maam tiang belum gitu ya. Maksudnya makan siang gitu ya. Kadang-kadang kena gitu, kalau gak dibalas ngambek, ya Abi mah diri doang, tega, sadis kan gitu ya. Kadang bingung, Ustaz Bakhtiar cerita sama saya, saya bingung ya. Yang WA saya kan banyak, kalau gak dibalas dia ngambek, dia bilang gak perhatian gitu. Itu cerita sama saya sampaikan ini waktu itu dan itu. Saya bilang Ustaz Bakhtiar, Ustaz, justru itu harus Ustaz jalani. Kenapa? Ustaz kebayang gak anak-anak ini gak kuat ikatan nantinya sama bapaknya, sama ibunya. Kalau dia tertambat misalnya ke bandar narkoba, ke predator seksual, gampang dikerjain. Mungkin ini perannya harus Ustaz ambil untuk supaya gak kabur ke yang lain. Saya sih sarankan Ustaz ngarahin aja. Kalau kamu benar-benar pengen jadi anak Abi, kan benar-benar pengen jadi anaknya, coba sekarang yo setor ayat ke Abi yo lewat voice note misalnya. Ya surat Al-Muluk 1-10 misalnya. Itu dipraktekin banyak ya, Mam. Ya itu kebetulan yang mengikat hatinya adalah Ustaz. Coba enggak kebayang kalau penjahat. Masya Allah. Ya kebayang kalau penjahat. Ada seorang anak pengen ikut konser boyband yang pernah datang saya, ya, anak seorang muslimah dicerita ngomong-ngomong Miami pengen ikut konser ya, Super Junior waktu itu kan Suju waktu personilnya siapa si Won, Ajinomoto, Masako apa datang kan di Indonesia, dia bilang Umiyah sengarang apa-apa kamu muslimah, tapi dia karena udah ngefans banget dan kata dia ini kesempatannya langka, jarang si Won ke Indonesia. Makanya dia langsung kerjasama sama temennya, dia bilang apa, nanti kalau mamaku nelfon kak, dia kan pertama jual handphonenya. Handphonenya yang Galaxy Note 4 dijual, sisanya dipakai. Dan pertama dibeli tiket, sisanya dibeli handphone yang murah. Nah, kemudian dia bekerja sama sama temennya. Dia bilang apa, kalau nanti mamaku nelfon kamu, bilang aku nginep di rumahmu untuk persiapan UKK. Kalau mamaku nelfon aku, ntar aku juga bilang kamu nginep di rumahku untuk persiapan UKK. Nah, terus temennya bilang, terus kita pulang konser tidur di mana? Tenang aja kita nginap di hotel. Nah, apa kata dia? Waktu di konser itu, dia cerita sama saya, semua disuruh sama personilnya, angkat tangan semuanya, angkat tangan. Lompa-lompa, lompa-lompa. Muter-muter, muter-muter. Goyang bebek kan gitu. Tiba-tiba hilang gini, sini-sini. Vokalis personil boyband ini ingin meminta salah satu peserta untuk nyanyi bersama. Maka ditunjuklah dia, kaget, dipakai jilbab, tunjuk, dia maju depan. Kemudian apa dia ceritakan? Dia dicipika-cipiki sama personilnya, dirangkul pinggangnya, bahkan ditoel pantatnya dengan marah. Saya bilang sama dia, kamu tahu gak kalau itu dalam agama mau dilarang? Tahu kok. Kenapa kamu terus lakukan? Habis gimana ya? Hatiku sudah tunduk kepadanya. Hatiku sudah tunduk kepadanya. Makanya dakwah kalau tidak menaklukkan hati, kita capek sendiri. Ya, Rasulullah dakwanya menaklukkan hati. Hatinya taklukkan dulu. Kalau hati sudah tunduk,
Masalahnya kita sering lalai melakukan ini. Kebaikan jika tidak marketingin dengan bagus, orang nolak. Kemaksiatan kalau marketingnya bagus, orang akan terima. Ini, kita itu lemah di marketing. Cara memfokus. Lihat, kita ngajarin sholat tapi masih betak-betak sholat, awas. Awas, sholat sendiri. Kan gitu. Tapi lihat tuh, SPG yang nawarin rokok, yang di mall-mall itu. Ada nggak orang rokok, musuh putih, rokok. Kan dia baru datang langsung, ada cowok datang, assalamualaikum ganteng, ya Allah, muka gua hancur dan ganteng. Dia langsung ngerasa, ya Allah baik banget, itu udah daya tarik tuh. Ayah nggak pernah ngomong sama anak jagoannya ganteng, nggak pernah ngomong cantik, langsung. Maka selalu sekali lagi, kita punya produk bagus, kita yakini Islam, cuman kita marketingnya buruk, kita ini bungkusannya kita jelek. Coba kalau cara bungkusnya, cara marketingnya bagus, orang terima. Anak-anak kita itu cuman sedang berlatih. Ayah membungkus Islam itu baik atau enggak? Marketingnya gimana? Kalah sama tadi SPG rokok. Berarti hal yang harus kita pelajari adalah mengikat hati. Makanya Rasul ketika ada orang pipis Masjid Nabawi, dibiarkan. Bukan berarti itu benar. Rasul sedang berdakwah, babnya ada berdakwah, pasti Rasul menduga orang tidak tahu. Kalau di masjid, karena dulu nggak ada atap yang ada masjid, dibatasi pelabak kurma. Sahabat tuh siang mau nabok kan, kurang aja nih, nistaan nih, asibla Islam kan gitu ya. Langsung, Rasulullah mengatakan, dahu, lepaskan. Seseorang ini pipis disiramin air, kemudian ditanya, nyari siapa? Nyari Muhammad. Rasul bilang, saya Muhammad. Langsung nangis, ya kau Rasulullah langsung. Aku mencarimu berhari-hari. Emang dari mana? Dari kampung Badui. Oh, pantas Rasulullah. Berarti kau tidak tahu ya kalau ini masjid. Ini masjid, iya. Ini Masjid Nabawi. Berarti saya habis pipis ini masjid. Emang. Dan tempat yang kau pipis ini tempat sujudnya imam. Dia merasa bersalah kan? Langsung, tenang. Sudah aku bersihkan aja sudah bersih. Langsung dia takjub tersentuh hatinya. Apa kata dia? Dia langsung berdoa. Allahummarhamni warham Muhammad. Wala tarhamminna abadah. Ya Allah, sayangilah aku dan sayangilah Muhammad. Yang lain jangan kau sayang. Sebel sama. Ya itu saya sayang Allah. Karena dia telah ditaklukkan hati Rasulullah. Tapi bab ini kita selesaikan dulu supaya bulan depan kita langsung masuk ke buah dari orang yang dirugikan. Kenapa? Agar kita tahu kenapa kita menjadi orang yang dirugikan, karena kita sedang melakukan fase pertama dalam pendidikan yaitu at-ta'lif. Ingat kaidahnya at-ta'lif qabla ta'rif, at-ta'rif qabla ta'lif. Ikat hati sebelum mengenalkan, kenalkan sebelum membebankan. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku lupa ya, astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.